Debat perdana antara Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditetapkan pada 12 Mei ini di Dewan Tunku Chancellor University Malaya. Melalui kenyataan bersama Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil dan Penasihat Komunikasi Barisan Nasional Isyam Jalil hari ini berkata debat dijadwalkan bermula pukul 9 malam itu dapat disaksikan secara langsung melalui media-media yang akan diumum kemudian atau secara fisikal atas jemputan kedua-dua pemimpin berkenaan. Kata kenyataan itu, format debat tersebut merangkumi tiga bagian, yaitu permasalahan dihadapi syarikat minyak dan gas, Sapura Energi, serta sama ada ia perlu diselamatkan atau tidak.